Hai guys, kembali lagi di channel HDP Gaming. Hari ini kita bakal main game horror baru lagi, namanya Siren Head Red Light. Buat kalian yang baru mampir ke channel kita, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe, karena kita bakal terus update info game seru lainnya. Oke deh, kita bakal langsung play aja. God damn it. All my wheels went flat. Luckily I have a map of the surrounding tires. Oke, kita langsung mulai main aja. Ini sensitivity-nya kita taikin dulu. Nah, ini udah mendingan. Nah, di depan kita ini ada mobil yang rusak. Jadi harus kita benerin dulu. Mudah-mudahan kita berhasil keluar dari hutan angker ini. Nah, ini hutannya lumayan gelap. Jadi hantu Siren Head-nya ini pastinya nggak kelihatan. Susah buat ngelihat dia. Jadi kita harus lebih hati-hati. Nah, di sini ada pemukiman warga. Oke, kita dapat satu ban. Oke, ini ada satu lagi. Nah, kita udah dapat dua. Mana nih? Oh, itu dia tuh. Itu si Siren Head-nya. Oh, dia ngejar kita ya. Oke, dapat ban ketiganya. Tunggu dulu. Ban ketiganya belum gua ambil. Karena di belakang kita ada si hantu Siren Head. Kita bikin dia bingung dulu jalannya. Karena kalau di jalan lurus ini pastinya gampang banget ketangkepnya. Nah, itu dia tuh. Bannya belum gua ambil tadi. Oke, ini ban ketiga. Ini kameranya udah mulai goyang-goyang banget. Mudah-mudahan dia nggak bisa ngejar gua. Nah, ini lumayan aman nih. Hampir ya, hampir banget kita kejebak. Oke, ini ada di mana? Gua nggak tahu. Nah, di sini ada pemukiman warga. Oke, ada ban keempatnya nih. Oke, kita dapat ban keempat. Kita kabur dulu karena hantu Siren Head-nya pasti bakal kesini. Nah, ini suaranya nih. Ini suaranya udah lumayan deket. Jadi setiap kita ngambil ban, dia bakal langsung lari ke arah kita. Oke, ini gelap banget jadinya gua nggak kelihatan ya. Mana nih hantu Siren Head-nya? Nggak ada, aman. Mudah-mudahan sih aman nih. Oke, kita harus cari mobil kita lagi. Oke, dia nggak ada di sini. Oh, ini dia nih, ini mobil kita. Oke, dia nggak ada di sini, jadinya aman. Dan sekarang kita tinggal kabur dari sini. Dan bannya ini udah lengkap, kita harus cari 4 ban. Gamenya akhirnya udah tamat. Buat kalian yang udah nyaksiin video game kita hari ini, makasih banget. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Besok kita bakal balik lagi dengan video game seru lainnya, jadi kalian tunggu aja.